Hukuman sebat terhadap pasangan lesbian di Terengganu memberikan gambaran buruk terhadap agama Islam. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam catatan di Facebooknya berkata, ia seharusnya ditangani dengan nasihat terlebih dahulu kerana ia kes pertama seumpamanya. Pihak Kabinet berpendapat bahawa ini tidak mencerminkan keadilan dan timbang rasa oleh agama Islam. Sebaliknya, kita tahu bahawa ini adalah kes pertama bagi mereka dan biasanya dalam kes pertama kita perlu memberi nasihat dan tidak seterusnya melakukan sebat sehingga diketahui oleh seluruh negara. Ini memberi gambaran yang buruk kepada agama Islam. Tun Mahathir berkata amat penting untuk umat Islam tidak menunjukkan imej Islam yang bengis dan suka menjatuhkan hukuman berat serta mengaibkan orang. Sedangkan kita selalu apabila bermula sesuatu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Tetapi kita tunjuk seolah-olah dalam Islam ini tidak ada perasaan pemurah sama sekali. Inilah pendapat kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini, pada mesyuaratnya pada hari ini. Isnin lalu, dua orang wanita berusia 32 dan 22 tahun masing-masing dihukum sebat 6 kali kerana cuba melakukan hubungan seks dalam sebuah kereta di Dungun 8 April lalu.